Sosok Ali Saleh Al-Huraibi, menantu Anies Baswedan, berasal dari keluarga dokter, ini profesinya. Ali Saleh Al-Huraibi resmi menjadi menantu Anies Baswedan setelah menggelar akad nikah dengan Mutiara Anissa Baswedan di Putri Duyung Resort Ancol Jumat 29 Juli 2022. Dari biodatanya, Ali Saleh Al-Huraibi berasal dari keluarga dokter dan ia pun juga berprofesi sebagai dokter lulusan Universitas Indonesia. Inilah profil dan biodata Ali Saleh Al-Huraibi. Mengutip dari FKUI 2016 juara.blogspot.com, Ali Saleh Al-Huraibi lahir di Jakarta pada 17 September 1997. Artinya, saat ini pria yang akrab disapa Ali itu berusia 24 tahun. Ali pernah bersekolah di SD Muhammadiyah 6, SMP Negeri 73 Jakarta, dan SMA Negeri 54 Jakarta. Ia pun kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 2016 dan lulus pada Desember 2019. Masih dari blog tersebut, Ali adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Kedua kakaknya merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hal inilah yang menjadi motivasi Ali untuk ikut mendaftar di jurusan yang sama dengan kedua kakaknya. Selain itu, ia ingin mengemban ilmu agar bisa berkontribusi di masyarakat dan mengabdi untuk negara. Kini, Ali resmi menjadi menantu Anies Baswedan setelah menjalani akad nikah pada Jumat hari ini. Dilihat Kompas TV pada video yang beredar, ijab kabul diucapkan oleh Ali dalam bahasa Arab. Pada video tersebut terdengar Anies mengatakan, mahar pernikahan yakni sebesar 1 juta rupiah. Dalam video yang diunggah oleh Ustadz Adi Hidayat di Instagram, terlihat Anies memakai baju dan peci warna hitam, sementara Ali Saleh Al-Huraibi memakai baju warna putih. Adapun resepsi pernikahan Mutiara dan Ali akan berlangsung selama 2 hari yakni Sabtu 30 Juli 2022 dan Minggu 31 Juli 2022. Pemirsa Selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.